أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sudah pernah saya jelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah guru kita. Sepakati dulu poin ini. Tidak ada guru bagi umat Islam siapapun yang syahadat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disepakati dulu. Semua dai dan ulama adalah pewaris beliau. Artinya harus mewariskan ilmu yang beliau ajarkan. Apa yang diajarkan itu yang disampaikan ke umat, yang tidak diajarkan mereka larang agar dikerjakan. Kan begitu mestinya. Ini kaidahnya dulu. Masalah kasus ada orang imam pimpin doa setelah sholat, jangan dibahas doanya. Doa adalah ibadah. Tapi begini, sebelum Anda kerjakan satu ibadah, tanya, saya mau ziarah kubur. Jangan ziarah kubur sebelum Anda tanya bagaimana Rasulullah SAW ziarah kubur, agar jangan Anda buat-buat ziarah kubur itu. Adanya orang taruh kembang di kuburan, siram air, buat batu nisan, pasang lampu, baca zikir-zikir di sana, karena dia mau ziarah kubur semaunya sendiri. Tidak bisa. Anda muslim, punya kiai, punya Rasulullah SAW, suri teladan kita, uswatun hasanah. Tanya Rasulullah ziarah kubur bagaimana. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari menziarahi kubur Baqi, datang, memberikan salam, mendoakan mereka, pulang. Enggak ada lagi yang lain. Enggak pernah Nabi SAW bawa kembang, siram kuburan karena sudah kering, padahal Madinah panas 50 derajat, pecah-pecah tanahnya. Ada istilah di Indonesia, kalau tanahnya pecah, oh kesian lagi diazab di bawah, kasih air, kasih kembang biar wangi, biar ditaruh kembang yang paling mahal, kalau dia ahli maksiat tetap disiksa di bawah gitu kan. Jadi enggak bisa itu patokannya. Mau sholat, jangan pernah sholat dulu, tanya Rasulullah sholat bagaimana, belajar 5 menit bisa. Oh rukunya begini, sujudnya begini, sama, baru Allah terima. Tujuan Nabi SAW diutus untuk apa? Untuk dicontohi, diciplak hidupnya. Cara makannya, cara tidurnya, berpakaian, bahkan cara jalannya saja. Para sahabat contohnya, Nabi jalan begini. Bukan ada hadis yang mengatakan, sahabat berkata Rasulullah SAW kalau jalan seperti orang turun dari bukit. Mereka sampai membahasakan itu. Rasulullah pernah keluar kepada kami, menyisir rambutnya dengan rapi ke arah sebelah kanan belakang. Ditunjukkan, gitu kan? Rasulullah SAW menyukai ini. Rasulullah SAW memakan dengan cara begini. Diajarkan kepada kita semua agar kita contohin. Yang jadi masalah bagi kita ini, kita selalu mau buat apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Selalu alasannya baik. Sekarang kasus berdoa setelah sholat. Doa adalah ibadah, gak ada masalah doa. Tapi kalau kita mau ikat antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain, tanya dulu, Rasulullah pernah ikat gak? Pernah pertemukan gak? Ziarah kubur dengan baca Quran. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Pernah gak Nabi baca Quran di kuburan? Itu tanya. Enggak ada riwayat Nabi SAW pernah baca Al-Fatihah untuk orang mati atau baca di ayat Al-Quran. Datangkan dalilnya coba. Enggak ada satu hadis pun menjelaskan masalah itu. Lalu kenapa Anda buat? Oh karena saya mau buat ibadah. Baik, ibadah yang Nabi ajarin. Salam, doain, selesai. Jangan lebih daripada itu. Masa Anda lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW? Habis sholat, memang paket yang Nabi tawarkan, yang beliau selalu kerjakan adalah zikir. Setelah sholat, dengan zikir sholat yang sudah masyhur, istighfar, kemudian baca Allahumma antas salam, sampai membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, 33 kali, sampai terakhir baca, digenapkan la ilallah, wahdahu la syarika. Selesai itu, semua hadis Nabi SAW menjelaskan setelah sholat, Rasulullah SAW langsung berdiri. Memang beliau tidak pernah berdoa habis sholat waktu itu. Memang begitu. Bukan doanya yang jadi masalah, bukan. Karena Rasulullah tidak kerjakan, jadi kita tidak kerjakan. Saya tekankan dalam pengajian saya, kalau Anda punya hajat berdoa, berdoalah setelah sholat ba'diyah. Insya Allah aman. Karena sudah lepas dari paket yang Nabi tentukan. Selama Rasulullah SAW sudah mencontohkan dan memerintahkan sebuah perbuatan, ditentukan tempatnya, jumlahnya, waktunya, jangan pernah dilanggar. Habis sholat bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah SWT, jangan Anda bilang saya bisa baca 100. Loh, Rasulullah suruh 33 kok. Ditentukan, jangan lebih pintar. Nanti setelah sholat, jangan ikutkan dengan paket rangkaian sholat ini. Di luar waktu sholat Anda membaca 100, silahkan. Karena enggak ada penekanan di situ. Kalau ada penekanan waktu, tempat, dan jumlah, jangan dibantah. Anda pengikut Rasulullah itu bukan, gitu kan? Harus jadi jelas. Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah sekarang, karena mau buat sendiri. Semaunya sendiri. Kenapa akhi, kenapa pak kiai, kenapa habib, kenapa ustadz, kenapa buat ini? Bukankah Rasulullah tidak mencontohkan, oh enggak apa-apa, ini kan baik. Loh, kalau semua orang berkata seperti Anda, apa yang tertinggal dari agama kita?
Kira-kira apa lagi yang tertinggal? Enggak ada kemurnian agama, karena semua orang mau buat semaunya, gitu kan? Semaunya sendiri. Pindah rumah, baca berzanji. Apa itu berarti sejarah Nabi? Kenapa baca berzanji, saudaraku? Rasulullah waktu pindah rumah pernah baca-baca gitu enggak? Enggak pernah. Kenapa dibuat? Anda Muslim bukan? Muslim. Ya saya harus ikuti. Kalau tidak akan terus ini mengakar nih. Anda buat satu bid'ah sekarang. Bid'ah itu lawannya sunnah. Anak Anda akan buat 10 bid'ah. Cucunya akan buat 100 bid'ah. Akan banyak bid'ah merakar di masyarakat. Dan agama akan ditinggalkan. Kemurnian sunnah akan hilang. Gitu kan? Dan ini bahaya. Ingat. Nabi SAW mengatakan kepada kita dengan hadis yang sangat jelas. Hadis Sahih riwayat Imam Ahmad bunyinya begini. Semoga Allah merahmati hamba, semoga Allah merahmati umatku yang menukil dariku seperti apa yang aku ajarkan atau sebutkan. Sampai ulama hadis mengatakan Nabi ucapin habis sholat astagfirullah. Maka sahabat tidak ada berani menambah azim. Enggak ada sahabat yang bilang astagfirullah azim habis sholat, enggak ada. Astagfirullah saja karena Nabi ucapin itu. Mereka mengakui tidak lebih pintar daripada Nabi SAW. Kenapa kita harus tambah? Astagfirullahaladzim, wali walidayah, wali muslimin, panjang. Dari mana ini semua? Ditambah-tambah, diembel-embelin, kenapa? Akhirnya keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini masalah gitu kan? Kenapa harus dilakukan? Peringatan maulid Nabi sudah sering saya ingatkan. Anda tanya semua yang buat maulid. Kapan maulid itu sejarahnya ada? Semua buku sejarah menjelaskan tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Gitu kan? 11 Hijriah. Lalu kenapa harus ada dilakukan? Dan dari mana sejarahnya? Yang membuat pertama adalah orang-orang Syiah. Sejarahnya jelas dari Fatimiyah. Semua buku sejarah sepakat mengatakan bahwasanya maulid munculnya di zaman Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah, orang-orang Syiah di Mesir. Gitu kan? Dan mereka punya 6 macam maulid yang sampai hari ini masih dikerjakan di Iran. Ada maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Ali, Fatimah, dan raja mereka. Sampai hari ini masih ada. Kenapa orang-orang waktu baca maulid, baca salawat sambil berdiri, pegang tangannya taruh di dada? Karena keyakinan orang Syiah, ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Anda tahu enggak itu? Banyak orang kita buat tidak tahu. Yang penting bahasa Arab ikut saja. Gitu kan? Tidak bisa. Nabi SAW tidak pernah rayakan. Pernah ada yang bilang sama saya, Ustaz, kan Nabi SAW pernah bilang, waktu ditanya tentang puasa Senin, beliau mengatakan hari itulah aku dilahirkan. Terus kenapa? Berarti boleh merayakan ulang tahun hari Senin, gitu kan? Tidak. Nabi SAW cuma menginformasikan bahwasanya beliau lahir di hari Senin. Dan beliau tidak pernah ngumpulin sahabat untuk baca bersama-sama, merayakan hari lahir beliau, tidak pernah. Kalau itu benar, Nabi gak bakal tinggalkan kok. Ibnu Katsir rahimahullah, garis bawahi poin ini. Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam tafsir beliau, tafsir Qur'an Azim. Dan subhanallah Ibnu Katsir ini, kata ulama, hampir semua kalangan golongan itu banyak memakai madhab, banyak memakai buku beliau. Walaupun berbeda dari sisi pemahaman yang lain, tapi tafsirnya kebanyakan kembali ke tafsir beliau. Beliau mengatakan tafsir surah Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini saya sempurnakan agama kalian, kata Allah. Ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Saya sempurnakan nikmatku pada kalian. Artinya tidak butuh yang lain. Wa raditu lakumul Islam dinan. Saya ridho Islam sebagai agama kalian, kata beliau. Ayat ini turun menandakan dan memastikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah mengajarkan semuanya, yang hitam, yang putih, yang gelap, yang terang, yang susah, yang muda, ya semua dijelaskan. Siapa, kata beliau, yang menganggap masih ada sesuatu yang harus ditambahkan setelah Nabi SAW meninggal dan turun ayat ini, maka dia adalah ahli bid'ah. Dia orang yang membuat-buat agama. Nabi sudah ajarkan semua, selesai. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Kita tidak lebih pintar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak pernah rayakan hari lahirnya, jangan dirayain, selesai. Emang kenapa kalau kita enggak rayain? Kenapa? Tangan kita terputus? Enggak. Masih banyak ibadah yang disunnahkan gitu. Sama dengan kasus Isra dan Mi'raj. Kejadian besar dalam Islam. Tapi Anda boleh kembali kepada semua buku sirah. Saya tantang semua buku sirah Anda kembali, insyaallah yang berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah, memang ada dasar wahyunya. Maka semua akan menjelaskan. Nabi SAW setelah pulang dari Isra dan Mi'raj tidak pernah mengumpulkan sahabat-sahabat untuk merayakannya setiap tahun. Tidak pernah. Boleh dipelajari, iya, setiap hari. Tapi ditentukan tangganya lalu dibuat acara. Tidak pernah Nabi SAW buat itu. Lalu kenapa Anda buat? Kalau Anda mau tetap buat, ya silahkan. Itu hak, terserah Anda. Tapi saya ngajak kepada Anda kembali kepada kemurnian ajaran Nabi SAW. Kita tidak akan pernah kembali. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, umat Islam ini akan kembali kepada kejayaan mereka kalau mereka betul-betul kembali kepada ajaran Rasul mereka Muhammad SAW. Murnikan ajaran Nabi,
yang jalankan seperti yang beliau ajarkan, selesai, akan aman, pasti akan kembali kejayaannya. Kita enggak bisa saling menghardik, saling menyalahkan yayasan ini, organisasi ini, kelompok ini, karena masing-masing mau beristidlal sendiri, mau menjalankan sendiri hukum-hukum agama ini, bukan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah haji kita, jemaah umrah, datang ke Mekah, tur dalam kota Mekah, naik ke gunung untuk lihat Gua Hira. Kenapa naik ke Gua Hira? Oh, Rasulullah pernah di sini. Baik, saya jelaskan. Nabi Muhammad SAW ke Gua Hira sebelum turunnya wahyu. Dan beliau terakhir sekali di Gua Hira pada saat menerima Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu saja. Setelah kejadian itu, beliau turun dari Gua Hira, dari waktu itu sampai meninggal, Nabi SAW tidak pernah ke Gua Hira lagi dan tidak pernah suruh sahabatnya ke Gua Hira. Kenapa anda ke Gua Hira? Sampai naik 3 jam ada yang jatuh mati. Karena jahil, tidak tahu pemahaman agamanya. Tidak bisa begitu. Cukup dikenang iya. Kecuali Nabi SAW suruh, datangilah Gua Hira. Ya silahkan. Gitu kan? Kalau enggak, kan begitu. Masalah Isra Mi'raj, saudaraku, kejadian besar. Ambil ibrohnya, yang penting ilmunya. Oh, salat 5 waktu, kejadiannya pernah gini. Ada kebesaran Allah, ambil pelajarannya iya. Yang Nabi tidak contohin, maka jangan dikerjakan. Hanya itu saja. Zikir bersama. Di sini ditanyakan juga zikir bersama. Nabi SAW disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau berzikir habis sholat, beliau membaca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu. Jadi Nabi SAW tidak pernah paksain. Enggak pernah Nabi misalnya baca ayat kursi, harus semua sahabatnya ikut ayat kursi, enggak. Nabi SAW baca ayat kursi, si fulan baca al-ikhlas, si fulan baca subhanallah, masing-masing. Dan ingat, Allah SWT mengatakan apa? Tentang masalah zikir dan doa ini. Ya. Dikatakan, ya, kita harus berdoa kepada Allah, ya, wadunal jahri minal qawli bil gudui wal asal wala takum minal ghafilin. Berdoalah kalian, berzikirlah kalian dengan tuh kalian, dunal jahri minal qawl, tidak dengan teriak-teriak. Allah berfirman, dunal jahr, tidak teriak-teriak, ya. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Makanya pernah ada sahabat waktu Nabi SAW berkata begini dalam hadis Bukhari juga, waktu pulang dari salah satu perjalanan, kalau kalian sedang menukik, kuda, unta lagi menukik, bertakbirlah, bilang Allahu Akbar. Kalau kalian sedang turun, menuruni sebuah lembah, bertasbihlah, bilang Subhanallah. Ada satu sahabat badui, orang dari padang pasir, semangat dia jalankan sunnah Nabi. Waktu kudanya lagi naik, Allahu Akbar, dengan suara keras dia teriak. Jalankan sunnah kan, tapi teriak ya. Apa yang terjadi? Nabi SAW panggil, ditepuk pundaknya, Nabi mengatakan, pelankan suaramu. Zat yang sedang kau panggil, tidak tuli. Allahu Akbar. Cukup. Ada apa? Kecuali di medan perang lain, nakutin musuh. Gitu kan? Untuk apa takutin kuda sendiri? Gak perlu. Gitu kan? Jadi mengikuti sunnah Nabi dengan ilmu yang benar, itu akan membawakan ketenangan hidup. Yang buat kacau kita ini jadi kacau karena mau membumbu-bumbui, macam-macam ditambah-tambah.